Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Cikgu Ardinata. Oke, di sini saya telah berhasil mencoba mengirimkan WhatsApp atau chat ke beberapa nomor WhatsApp yang ada di kontak WhatsApp saya ini. Nah, seperti apa caranya? Silahkan perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cikgu Ardinata ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Silahkan di sini teman-teman menuju ke Play Store terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi yang bernama WhatsApp Sender. Nah, setelah teman-teman download, kemudian klik yang buka. Namun untuk lebih jelasnya di sini saya bantu dari awal ya, saya uninstall terlebih dahulu. Oke, di sini saya ulangi untuk mendownload di Play Store-nya WhatsApp Sender, klik install. Setelah selesai install, klik yang buka. Klik next, 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 next. Oke, submit. Nah, di sini silakan teman-teman pilih email atau tambahkan akun juga bisa. Saya di sini contohkan menggunakan salah satu email saya. Diklik, kemudian oke. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih terlebih dahulu untuk create campaign-nya. Nah, create campaign di sini silahkan teman-teman klik yang pick from contact book. Nah, di sini kemudian klik izinkan untuk mengakses kontak, izinkan lagi. Nah, di sini silahkan masukkan nomor yang ingin kalian kirimkan. Saya contohkan di sini beberapa nomor WhatsApp saya. Nah, bila sudah, misalkan di sini teman-teman ingin klik yang select all juga bisa. Namun di sini saya mencontohkan hanya 4 saja. Nah, bila teman-teman sudah memilih beberapa nomor tadi, kemudian klik yang finish. Nah, silahkan di sini klik yang all ya. Checklist semua ini, klik all biar cepat. Nah, setelah itu silahkan klik yang save as. Nah, di sini kemudian klik yang campaign name ya. Misalkan bisnis ya, kemudian ya di sini silakan nama untuk kampanyenya silakan diketikkan seperti ini ya, sesuai dengan keinginan kalian. Bila sudah, klik yang save. Nah, oke, untuk memulai start sending message, klik yang warna merah ini. Nah, kemudian please allow appear. Oke, klik yang oke. Nah, di sini silakan teman-teman scroll ke bawah sampai ada WhatsApp sender seperti ini ya, klik, kemudian klik yang izinkan ya, seperti ini dihidupkan, kemudian kembali dan kembali. Nah, silahkan di sini teman-teman klik, nah, send bulk message. Nah, klik OK di sini untuk menghidupkan accessibility, klik OK. Nah, di sini yang perlu teman-teman hidupkan adalah WhatsApp sender yang ini. WhatsApp sender dihidupkan dari yang ini, klik izinkan. Kemudian yang atasnya juga dihidupkan. Ya, ini juga dihidupkan. Nah, kemudian klik yang kembali dan kembali. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung mengirimkan WhatsApp kalian atau mengirim chat ke nomor WhatsApp teman kalian yang sudah kalian pilih tadi. Contoh di sini saya ingin mengirimkan nah, semangat semangat. Kemudian bila teman-teman ingin menambahkan untuk foto, silahkan klik yang gambar foto tadi, pick image atau video juga bisa, file juga bisa di sini. Oke, bila sudah klik yang tanda pesawat kertas ini ya, bila sudah langsung klik yang tanda pesawat kertas ini. Untuk count di sini merupakan 4 nomor kontak di WhatsApp saya yang saya pilih. Bila teman-teman ingin yang ratusan, silahkan teman-teman pilih saja ya, klik seperti ini. Nah, nanti otomatis langsung mengirimkan ke semua nomor WhatsApp yang kalian pilih tadi. Nah, seperti ini. Nah, oke, bila sudah langsung terdapat laporan, klik yang oke. Di sini sukses 4, untuk filesnya 0, yang gagal adalah 0. Nah, seperti ini.
sudah ada laporannya masing-masing. Bila ingin kembali ke menu yang awal, silahkan keluar kemudian masuk lagi ke Watchbook LD. Nah, seperti ini. Nah, apabila ingin mengedit campaign-nya, silahkan diedit campaign, kemudian di klik yang all, diklik. Nah, silahkan di sini bisa teman-teman hapus beberapa nomor kontak, atau bisa juga teman-teman tambahkan nomor kontaknya. Pick from contact book di sini, ya silahkan ditambahkan. Namun sebagai informasi, apabila teman-teman ingin memilih semua, misalkan select all seperti ini, di sini ada 475 kontak WhatsApp yang saya simpan di HP saya. Nah, untuk pilihan yang gratis, ya yang gratis seperti saya gunakan tadi, itu maksimal hanya 10. Apabila lebih dari 10, maka kita disuruh untuk membayar sebanyak 109.000 per bulannya, ya. Namun yang saya gunakan di sini adalah yang gratis saja. Nah, seperti itulah untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dari Cikgu cukup sekian. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cikgu Ardinata ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.